Tantangan yang kita hadapi saat ini sangat berat, sangat sulit, tidak mudah. Semua negara di seluruh dunia sedang menghadapi ujian yang sama. Krisis kesehatan. Syederalun, Presiden Joko Widodo atau Jokowi beserta Ibu Iriana Joko Widodo tiba di ruang rapat paripurna Gedung MPR DPR DPD RI Jakarta pada Selasa 16 Agustus 2022. Presiden Jokowi tiba sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat dengan mengenakan baju adat Paksian asal Provinsi Bangka Belitung. Tiba di Gedung MPR DPR DPD RI, Jokowi dan Ibu Negara bersama Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan Ibu Wuri Ma'ruf Amin memasuki Gedung Nusantara. Pakaian adat tersebut berwarna dominan hijau dan memiliki motif pucuk rebung. Motif tersebut melambangkan kerukunan, sementara warna hijau dipilih karena mengandung filosofi kesejukan, harapan, dan pertumbuhan. Baju adat Paksian adalah jenis baju adat khas daerah Bangka Belitung yang memiliki perpaduan kebudayaan Arab dan juga Tionghoa. Dilansir dari halaman Wonderful Pangkal Pinang, pada mulanya saudagar Arab yang berdagang di kawasan Bangka Belitung menikah dengan perempuan Tionghoa dan mengenakan pakaian adat untuk pernikahan yang bercorak Arab dan juga Tionghoa. Karena pakaian tersebut terlihat indah dan juga menarik, masyarakat adat setempat mulai mengenakan pakaian yang sama seterusnya. Hanya saja dipadukan dengan corak kebudayaan Bangka Belitung setempat. Pakaian adat Bangka Belitung adalah jenis pakaian yang umumnya dipakai pada acara pernikahan. Pakaian ini merupakan wujud beberapa akulturasi dan kebudayaan Arab, Tionghoa, dan Melayu. Negara kita Indonesia termasuk negara yang berhasil mengendalikan pandemi COVID-19.